Sanajan prak-prakan Milangkala Jawa Barat kudu dilakonan dina kaayaan anu basa jan bari prihatin, pemerintah Provinsi Jawa Barat jeung DPRD Jabar tetap sumanget sangkan ketak ngungkulan pandemi COVID-19 turuta mupulihkeun ekonomi bisa dipaju kalawan hade. Ditutupna gedung DPRD Jabar lantaran COVID-19 ngabalukarkeun sidang paripurna DPRD Jabar dina raragami eling poean Milangkala Jawa Barat ka-75 poe Rebo kamari dilakonan di Borum salah sahiji hotel di Bandung. Mairan etahal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nebrakeun sanajan kaayaan batin kingkin lantaran pandemi COVID-19 lahir batin sakumna Gubernur Banten tepi ka para inohong aub dina eta sidang paripurna kalawan sabagianana secara virtual. Pihakna ngucap syukur jero 2 tahun ieu Jabar geus nyangking 82 pangleler, Desa Mandiri ngaronjat tina 80 kana 260, status desa sangat tertinggal dan tertinggal geus ilang. Tapi ka investasi Jabar anu dina emprona ngaronjat salila pandemi. Pihakna turta DPRD mayeng sateka pola ngungkulan pandemi turta mupulihkeun ekonomi kalawan mentingkeun sumanget Jabar sili asah sili asuh sabilulungan jeung sajabana. Suasana kebatinannya kan sedang dalam situasi pandemi, maka kesederhanaan, keprihatinan mewarnai peringatan hari ini. Tapi lahir batin semua menyertai dari para mantan gubernur, wakil gubernur, tokoh-tokoh juga ada. Dua, melaporkan Jawa Barat sedang bekerja keras menangani pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Kita mengedepankan semangat Jawa Barat yang selalu hadir, sili asah asi asu, ya, sili mawangi, semangat sabilulungan dan lain-lain, mewarnai bagaimana kita berjuang membangkitkan lagi Jawa Barat dari pandemi dan ekonomi. Saya menyampaikan berita-berita baik, ya. Kerja keras kita membuahkan 92 penghargaan selama 2 tahun. Desa Mandiri naik dari 90 ke 260. Status desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada lagi. Investasi ternyata selama COVID malah naik. Pajak kendaraan bermotor juga sama dan lain-lain. Kemudian menyemangati kita agar Jawa Barat bisa berorientasi ke pedesaan dan pertanian yang ternyata selama COVID malah tumbuh. Positif bukannya minus, kira-kira begitu. Sajeroning kitu Wakil Ketua DPRD Jabar Ine Purwadewi Sundari nembrakeun harepanana kaayaan kawaskiwari teu ngurangan rasa hidmat dina prak-prakan Milangkala Jabar ka-75. DPRD Jabar bakal mayeng nyorang inovasi dina pangwangunan turta ngalakonan mangpirang program sanajan rea anu kudu ditunda lantaran kiwari gedung DPRD keur ditutup saheulaan. Saat ini DPRD Jabar sedang membahas program utama mungkin ya, karena KPPAS murni, KPPAS perubahan 2020 ini kan sedang dibahas di DPRD. Tapi bukan keinginan kami kemudian kami tunda, yang sebetulnya malam ini juga kami harus paripurna terkait dengan KPPAS murni 2021. Tadi sudah disepakati oleh pimpinan dan Pak Ketua sampaikan di forum paripurna tadi bahwa semua kegiatan DPRD untuk sementara waktu kita akan schedule ulang kembali kegiatan itu dan akan disesuaikan dengan situasi kondisi yang saat ini sedang kami alami, ya, karena di kantor 2 minggu harus ditutup gitu ya, sehingga kami mungkin juga akan berpikir menjadwal dan mencoba melakukan kegiatan di zona hijau, di tempat-tempat yang lebih aman untuk dilakukan rapat-rapat. Ini ngageing dina Milangkala ka-75 Jabar sakumna pihak ngajaga kesehatan, ngajaga jarak jeung kukumbah leungeun turta dina kagiatan naon wae kudu ngalarapkeun protokol kesehatan kalawan daria. Budi Hartati, Bandung TV.